Pulau Lombok memiliki banyak kebudayaan tradisional. Salah satu dari budaya tradisional yang terdapat di Pulau Lombok ini adalah Desa Sade. Desa Sade ini berada di Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Sade dikenal sebagai desa yang masih mempertahankan adat suku Sasak. Setidaknya ada 700-an jiwa yang menghuni desa ini. Tidak ada tarif yang dipatok untuk berkunjung ke desa ini. Kita hanya membayar seikhlasnya. Dimulai dari bangunannya, ada dua jenis bangunan suku Sasak, yakni Balai Tani dan Balai Lumbu. Balai Tani digunakan sebagai tempat tinggal penduduk suku Sasak, sedangkan Balai Lumbu sebagai tempat penyimpanan hasil bumi. Jadi di desa ini, baik itu rumah adat, baju adat, bahasa, kebiasaan, dan lain sebagainya, semuanya masih seperti zaman dahulu, masih kental dengan segala budaya dan tradisinya. Oleh karena itu, desa ini dikenal dengan desa tradisional suku Sasak asli atau Sasak Tulen. Suku Sasak Sade terkenal di telinga wisatawan yang datang ke Lombok karena rumah adatnya yang sangat unik. Rumah adat Desa Sade Lombok ini berbeda dengan rumah lainnya. Dinding dan lantai rumah adat ini terbuat dari tanah liat atau gerabah, sedangkan atapnya terbuat dari daun alang-alang yang sudah kering. Tak hanya itu, ada keunikan lain yang mungkin belum kalian ketahui di desa ini. Penduduk desa setempat membersihkan lantai rumah adat Desa Sade menggunakan kotoran kerbau. Namun, anehnya kotoran kerbau ini tidak berbau karena kotoran kerbau yang masih baru tersebut dicampurkan dengan tanah liat dan digosokkan ke lantai. Unik bukan? Biasanya, warga setempat membersihkan lantainya dengan kotoran kerbau seminggu sekali. Di Desa Sade, penduduknya juga membuat kerajinan kain tenun. Kain tenun di desa ini dibuat oleh kaum wanita yang berada di tempat tinggal desa ini. Kain tenun yang digunakan masih menggunakan cara tradisional. Mayoritas laki-laki bertani dan perempuan membuat kerajinan tangan sebagai cendera mata. Sedangkan perempuan berumur lanjut kebanyakan melakukan kegiatan memintal benang. Perkawinan di Desa Sade sangat unik karena masih terjadi perkawinan antar sesama. Tujuannya untuk semakin mempererat persaudaraan dan mempertahankan adat asli Desa Sasak. Meski masih melakukan perkawinan antar sepupu, namun proses meminang gadis di desa ini rupanya sangat unik dan tidak mudah. Pasangan yang hendak melakukan pernikahan harus melakukan kawin lari. Pasalnya, dalam adat setempat, melamar adalah pelanggaran atau bisa dianggap tidak sopan. Jadi dibawa lari dulu atas dasar suka sama suka, baru kembali ke rumah dan memberitahu pihak orang tua. Dengan segala keunikannya, desa ini pun menjadi tempat wisata favorit untuk mengenal lebih dalam suku Sasak asli Pulau Lombok. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Desa Sade Lombok yang kaya dengan keunikan dan budaya yang masih terasa kental. Selain liburan, kalian juga bisa sambil belajar dan menambah wawasan tentang budaya di Desa Sade ini.